buat kalian yang masih bingung desil untuk ikut ke IPK itu apa, simak video ini sampai selesai. Desil tuh apa, Kak? Oke, yuk bahas bareng Stania. Tapi sebelum itu, kalian simpan dulu video ini biar gak hilang. Follow TikTok ini untuk informasi loker dan beasiswa selanjutnya. Nah, jadi desil itu adalah kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Di DTKS dikelompokin menjadi 4, ada desil 1, 2, 3, dan 4. Pada DTKS menunjukkan 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Kenapa cuma 40% aja? Jadi 40% itu dianggap kelompok masyarakat yang merupakan target dari P3KE. Nah, ini dia pengelompokan desil yang dihitung secara nasional dalam DTKS. Untuk desil 1 yaitu rumah tangga yang masuk ke dalam kelompok 1-10% dan merupakan kelompok terendah tingkat kesejahteraannya. Lanjut, desil 2 itu 11-20%, desil 3 21-30%, desil 4 31-40%. Nah, itu dia penjelasan seputar desil KIPK. Buat kalian yang mau ada pertanyaan lagi, langsung aja komen di bawah ya.